Beragam cara digunakan polisi untuk menunjukkan kepedulian kepada masyarakat di bulan Ramadan. Kita akan simak informasinya sekaligus mengakhiri patroli hari ini. Selanjutnya ada Zulfikar Nagi di program Fokus. Saya Sheila Purnama pamit, berikut liputannya untuk Anda. Biasanya, polisi menghentikan pengendara untuk memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan. Namun kali ini, para pengendara yang melintas di Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat, sukarela berhenti karena dibagi makanan takjil oleh petugas dari Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Kalideres. Senyum riang pun menyertai ucapan terima kasih dari para pengendara. Sebanyak 250 bungkus paket makanan untuk buka puasa pun habis ketika. Bulan Ramadan juga dimanfaatkan Polres Grobogan Jawa Tengah untuk buka puasa bersama para tahanan. Juga kita kepada rekan-rekan kita yang ada di tahanan bahwa mereka juga adalah keluarga besar dari Polres Grobogan sehingga mereka merasa juga dimanusiakan. Tanpa sekat seperti biasanya, para tahanan dan petugas melantunkan doa, salat dan buka bersama. Para tahanan pun tampak terharu. Kesempatan ini sekaligus dimanfaatkan polisi untuk memberi pesan-pesan menyentuh agar tak mengulangi kesalahan yang sama setelah keluar dari penjara. Tim Liputan melaporkan.